yang pertama kami memang lagi mencari bibit-bibit ya dari tingkat kecamatan, kelurahan, kecamatan, nanti tingkat kota. Tentunya kita ingin kota Cirebon nanti penuhi dengan prestasi-prestasi. Tentunya ini kan bagian daripada proses ya. Makanya kita lakukan ini di salah satu kelurahan. Alhamdulillah kelurahannya sangat luar biasa sehubungan dengan mencari bibit-bibit. Pesertanya katanya 33, banyak banget ya. Ya, panitia juga anak muda nih ya, Mifta ya. Artinya sudah dibuka, tinggal nanti bagaimana pelaksanaannya. Dan kami berpesan, tetap junjung tinggi sportivitas ya. Jangan sampai ada kesalahpahaman di dalam lapangan ya. Kami berpesan kepada panitia juga, harus sabar agar supaya, betul-betul karena hadiahnya cukup besar ini. Hadiah pertama 15 ya. 15, hadiah kedua berapa itu Pak? 10. Hadiah ketiga 7, kan cukup besar. Jadi supaya kita pengen mencari bibit-bibit lah. Insya Allah Allah ridha semuanya. Lahir dari Ciwandan sini, mudah-mudahan poli juga bisa dikembangkan nanti secara kota Cirebon. Kita pengen ada juga pertandingan yang antar kelurahan, antar kecamatan, nanti kita per kecamatan lah ya. Siap. Anda kita ada ini. Gandrong apa ya? Kenapa dia? Oh, tanggapan saya ya bagus lah, ini kan salah satu seni budaya. Dan seni budaya ini kan kemarin saya sudah tanda tangan juga akan masuk ke dalam muatan lokal nanti ke depan. Ya mulok ya, artinya nanti setiap sekolah juga bisa mengajarkan bandrong. Kita pengen tradisi-tradisi kita seperti kemarin juga kan Kikir Cilegon sudah kita lakukan. Kita pengen kita tidak pernah lupa dengan sejarah intinya itu. Ya. Maksud dan tujuannya agenda volleyball hari ini tuh lebih kepada seperti apa yang dikatakan oleh Pak Wali ya. Gitu. Kita ingin mengambil bibit-bibit atlet khususnya wilayah Randakari umumnya Cilegon gitu. Dan itu menjadi satu tujuan kami juga gitu tuh, dan itu dikemas secara kegiatan open turnamen ini didukung penuh oleh Bapak Lurah Randakari. Itu berapa peserta Bang yang ikut lomba hari ini? Yang ikut lomba hari ini yang terdaftar ya, 33 peserta. 33 peserta tingkat open Cilegon ini, Piala Wali Kota ini. Dengan rincian hadiahnya camat, ya, rincian hadiah yang tadi disebutkan oleh Pak Wali Kota. Hanya khusus kecamatan Ciwandan ya? Apanya? Kecamatan. Enggak, ini open, terbuka, sekota Cilegon. Open, sekota Cilegon terbuka. Himbauan untuk para peserta ini? Iya, untuk himbauan untuk para peserta ini tetap bermain sportif ya, junjung tinggi sportivitas seperti misi kami dalam kepanitiaan, bahkan tertera di punggung kaos tim panitia kami ya, junjung tinggi sportivitas. Jadi lebih menjaga sportivitas sajalah untuk menjalin silaturahmi tingkat olahraga. Berapa hari Bang pertandingan ini? Ini memakan waktu 1 bulan ini. Memakan waktu 1 bulan karena dijalankan setiap sore ya. Diadakan kegiatannya setiap sore. Per hari berapa tim? Per hari itu 2 partai. Mulai dari jam 3 beres jam 5:30. Harapannya Bang? Harapannya ini menjadi motivasi besar buat seluruh pemuda yang ada di wilayah Randakari Ciwandan umumnya Cilegon ya gitu, bahwa anak muda juga harus mari tumbuhkan revolusi mental lah, untuk bisa bersinergi secara aspek sosial dalam bidang olahraga budaya. Jadi 2 tahun lalu kita dihajar oleh pandemi, sekarang kita sudah diberikan kesempatan, maka ya kita bangkit lah, bangkit semoga bisa memberikan satu wadah kegiatan yang bisa bermanfaat kepada semua khalayak umum. Pak, ada motivasi Pak untuk para atlet calon pemain ini Pak? Ya, motivasinya semoga bisa menjadi satu fasilitas bagi para penghobi. Dari penghobi yang khususnya di bidang voli. Jadi banyak, karena voli di Cilegon itu kan sangat terkenal juga ya, gitu kan, ada di PBFSI-nya. Jadi banyak tingkatan-tingkatan atlet di situ, semoga bisa menjadi ladang untuk dipergunakan dengan baik fasilitas ini, fasilitas pertandingan ini. Alhamdulillah hari ini open turnamen volleyball di Kelurahan Randakari Wali Kota Cup. Alhamdulillah dibuka langsung oleh Wali Kota
dan mudah-mudahan agenda tahunan ini berjalan. Program kami dari kelurahan setiap bulan Juli di setiap tahun kita mengadakan Oper Turnamen. Tetapi sebelumnya juga kita mengadakan turnamen tingkat RT yang tujuannya mencari bibit atlet supaya memang mereka bisa lebih hebat lagi, khususnya di bidang voli ya. Dan alhamdulillah tadi juga Pak Wali mengapresiasi kegiatan ini dan sangat mendukung. Tidak disangka kelurahan bisa mengadakan open turnamen volleyball Piala Wali Kota. Ini memang pertama kali di Kota Cilegon. Dan memang kapasitas saya sebagai Kepala Kelurahan Rangnakari sekaligus Ketua Paguyuban Lurah se-Kota Cilegon juga sangat bangga. Begitu kita sodorkan dari awal Pak Wali apresiasi ini. Dan alhamdulillah semua ini didukung oleh elemen masyarakat, terutama ketua panitia, seluruh RT dan RW kepanitiaannya, juga termasuk masyarakat Saksak Asem dan Saksak Jambu. Sehingga memang acara ini juga tidak waktu lama ya mendadak, tapi alhamdulillah ini saya anggap sangat meriah lah gitu. Sehingga mudah-mudahan apalagi ini ada wartawan, semua ini bisa memberikan contoh kepada kelurahan-kelurahan yang lain supaya bisa mengadakan open turnamen. Terima kasih. Pesan untuk teman-teman panitia, Pak? Saya juga berpesan hanya kepada ketua panitia, ini turnamen tidak ada honornya. Ini kegiatan semata-mata karena Allah ya. Semata-mata hanya ibadah itu tadi. Kita menanam padi pasti tumbuh rumput. Manakala menanam rumput sangat mustahil akan tumbuh padi. Itu yang saya terapkan kepada panitia. Sampai siang dan malam hujan terus. Ya alhamdulillah memang saya bangga kepada seluruh ketua RT dan RW, terutama kepada ketua panitia yang memang siang malam bekerja untuk suksesnya acara open turnamen ini. Bisa jangan. Bisa disebutkan nggak untuk hadiah-hadiah lomba? Hadiah pertama ini 15 juta, hadiah kedua 10 juta, hadiah ketiga 7 juta, hadiah keempat 5 juta. Dan insya Allah nanti ada terakhir itu, nanti insya Allah ada piala bergilir dari Wali Kota. Apakah ada himbauan untuk wasit nih, Pak? Saya sudah tekankan dari awal, wasit adalah pemegang kekuasaan pertandingan. Saya sudah sarankan harus berbuat adil. Tidak ada lagi pribumi atau orang lain. Tetap laksanakan kegiatan perwasitan sesuai dengan tupoksinya itu adil untuk memutuskan profesional lah. Gitu. Tidak ada titip-titipan. Ya.